Hello guys, welcome back to my channel Arineo Gaming. Oke, sekarang gue bakal ngasih guide kalian gimana cara nge-unlock 3 Lake Guardian, yaitu Max Sprit, Uxie, sama Azelf guys ya. Kalian bakal ke arah ini guys, namanya Stone Ridge Groove ya guys. Kalian dari left of the turn ke arah sebelah ini guys, ke arah sebelah kanan ya, ke sini guys. Terus abis itu kalian cari gunung paling atas guys ya, yang ada rock climb gini guys. Kalian bakal masuk ke dalamnya, gunain itu ya guys ya, apa super rappel biar kalian lebih cepet explore guys ya. Di sini gue muter-muter dulu guys ya, karena gue nggak tahu di mana tempatnya ya, maksudnya awal-awal ya. Di apa pintu masuk kalian maka ke arah kanan guys ya. Kalian bakal pintu masuk nih guys, ke arah kanan guys, ke sini guys. Di sini kalian bakal turun kalau nggak salah, turun terus guys ya, ke bawah gitu, bukan ke bawah, ke bawah guys. Nah ke bawah gini guys nih, kalian ke sini guys, munculnya di sini guys, munculnya jadi pas di sini guys ya, munculnya pas di ada ini guys, patokannya pokoknya yang ada ini guys ya, ada danau gini guys. Kalian surf ke ujung guys, kalian ke sini, ada jalannya guys, namanya itu tempatnya itu Stone Grove Lake ya guys. Di situ guys kalian bakal rock climb ke bawah yes, terus kalian bakal nge-surf lagi guys, terus kalian surf ke bagian paling kanan bawah guys ya. Sabar guys, agak ngelag-ngelag ya. Kalian bakal surf ke bagian paling kanan bawah guys. Sabar guys, ngelag banget nih guys, anjay. Bagian surf ke kanan bawah ya, ke sini guys arahnya ya. Sini gue bakal skip ya guys, sampai kalian ke jalan terus, ikutin jalan sampai ketemu air lagi, kalian surf lagi guys ke tengah ya, ke bagian kafenya guys. Sebenarnya sih nge-unlocknya gampang guys, yang susah itu nge-nangkep Lake Guardian-nya guys ya. Jadi kalian nge-unlock Lake Guardian juga penting guys buat nangkep Arkaos guys, karena nge-unlock ini Max Sprit, Azelf sama Uxie itu bakal ninggalin Red Shard guys nih. Red Shard yang ini guys, misalnya kalian bakal klik Max Sprit ya, nah kalian bakal dapet Red Shard nih guys. Red Shard ini tuh buat ngedapetin buat ngebuat bola Arc Ball namanya guys. Arc Ball itu cuman satu-satunya bola yang dapat nangkap Arkaos tanpa harus gagal ya guys. Jadi kalau kalian pakai Master Ball tuh masih bisa gagal guys. Jadi yang paling gampang tuh pakai Arc Ball guys ya. Jadi kalian kalau menangkap Arkaos, kalian butuh Red Shard ini guys, butuh Red Shard ini, makanya kalian harus nge-unlock Lake Guardian dulu ya. Oke, setelah kalian unlock ya, kalian harusnya keluar dulu guys ya, keluar. Terus kalian balik ke Professor Thorn ya. Kalau Professor Thorn kalian ini guys, apa? Kasihin Red Shard-nya guys. Kalian Red Shard-nya, habis itu udah deh. Lake Guardian bakal roaming guys ya di sekitaran map ini guys ya. Di sini enggak kelihatan sih, tapi sebenarnya dia emang roaming guys. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi gitu ya guys ya, how to unlock Lake Guardian ya guys. Kalian lewatnya lewat Stone Groove terus ke Stone Groove Lake guys. Kalian ke cave, ke goa gitu, kalian bakal nge-unlock dia kalau kalian udah ngeklik Max Sprit, Azelf sama Uxie guys ya. Nih dapat Arc Ball ini guys, yang penting buat nangkap Arkaos guys, oke? Okay? Sampai segini dulu videonya guys. Semoga kalian terbantu ya untuk mendapat Max Sprit, Uxie sama Azelf guys, oke? Okay? Good luck. Bye bye.